Oke, di sini saya sudah mendapatkan saldo ya di dalam akun snack video saya. Oke, jika kalian ingin mendapatkan uang di snack video tanpa undang teman, tonton video ini sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi di channel saya. Di kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, yaitu cara mendapatkan uang di aplikasi snack video tanpa undang teman. Oke, untuk caranya pertama-tama kalian harus mendownload aplikasinya di Play Store secara gratis. Oke, karena saya sudah mendaftar, kita buka saja aplikasi snack videonya langsung. Ya, ini dari beranda aplikasi videonya ya di sini. Untuk cara mendapatkan uang di snack video tanpa undang teman, yaitu pertama-tama kalian harus mendaftar terlebih dahulu ya, pasti ya. Kalian harus mendaftar aplikasi snack video dengan menggunakan nomor HP juga bisa, menggunakan email Google juga bisa, agar kalian bisa mendaftarnya. Itu yang pertama. Oke, yang kedua yaitu kalian harus menonton video ya. Di sini kalian bisa menonton video, kalian bisa mendapatkan koin ya seperti ini. Ya, ada kuning-kuning berputar berarti sedang mendapatkan koin ya. Ya, di sini saya mendapatkan koin 409 tadi ya. Di sini kalian bisa mendapatkan koin. Lah, setelah itu koin tersebut bisa ditukarkan dengan cash atau uang snack video ya. Di sini saya cuma menonton-menonton video saja, saya mendapatkan koin. Nah, setelah itu terkumpul banyak koinnya, bisa ditukarkan ke cash. Cash itu seperti uang saldo snack video. Nah, di sini kita lihat ya, uangnya akan muncul atau koinnya ya. Di sini saya mendapatkan koin, coba kita lihat ya. Ya, di sini, nah ini koinnya dan bisa ditukarkan ke cash ya. Nah, koin tersebut bisa ditukarkan setiap sehari sekali dalam jam 12 malam ya. Ini uang saya baru 751 rupiah. Itu yang pertama, jika kalian ingin mendapatkan uang di snack video tanpa undang teman, kalian harus menonton video ya. Tinggal meng-skip-skip ya. Jika video ini sudah selesai, kalian bisa menggantinya lagi, kan video di snack video itu banyak. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, kalian bisa mengupload video ya. Di sini dengan tanda plus ini kalian bisa mengupload video ya. Setelah itu, jika video kalian banyak yang nonton, yang like, yang komen, yang share, kalian bisa mendapatkan koin di aplikasi snack videonya. Jika kalian sudah mempunyai, yang pastikan video kalian itu menarik ya, agar para penonton itu betah saat menonton video kalian. Itu yang kedua. Coba kita klik yang bagian pojok kanan bawah ini. Ya, di sini ada tulisan pusat kreator. Ya, di sini pusat kreator kalian bisa mendaftar yaitu agensi, agar menjadi kreator snack video itu bisa dibayar oleh snack video. Manfaat dari mendaftar agensi yaitu kalian bisa mendapatkan uang ya di snack video. Nah, setelah itu kalian bisa nge-live di snack video ya. Nge-live di snack video ya, di sini ada tulisan live ya di sini. Nah, setelah itu kalian bisa nge-live di snack video kalian, agar pastikan saat kalian live itu yang menarik ya, agar penonton itu betah, dan kalian bisa mendapatkan
cash atau koin di snack video tersebut. Jika terkumpul banyak, kalian bisa menukarnya ke cash atau uang snack video. Oke, begitu kurang lebihnya untuk cara mendapatkan uang di snack video tanpa undang teman. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.